kecewakan adalah harusnya ini tidak tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu, karena tidak ada keributan gontok-gontokan antara pihak lawan dan saya. Yeah. Karena kita sudah menempuh jalur hukum. Kecuali kalau saya berkicau di sosial media dengan menjelekkan seseorang gitu-gitu, itu boleh gitu. Saya, yang saya mau adalah kalau lu memang benar-benar menggunakan nama Bensu, datang ke saya beretiket dengan baik. Izin gitu seperti itu. Iya, karena kan saya pemilik namanya. Jadi saya punya bukti-bukti otentik semuanya kok. Dari ini. Kalau dari pihak sana juga sudah memiliki bukti, kami juga sudah memiliki bukti, makanya karena sama-sama tidak ketemu di jalan tengah, akhirnya kami menempuh ke jalur hukum. Bukankah itu jalur yang tepat kan? Maksudnya yang penting tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah. Jadi semua masing-masing ayo kita sama-sama bertemu di jalur hukum. Jadi kalau kita ngikutin peraturan dari undang-undang, kita balikin lagi tuh ya. Mungkin Mas juga tahu kan, di undang-undang yang sudah dicetuskan di tahun 2016 ya, itu sudah lebih jelas banget Mas di situ. Kalau surat yang Ruben punya enggak? Kalau dia punya, saya pun punya penetapan nama saya loh. Jadi yang saya bahas bukan usaha Milo, bukan. Saya bukan bahas tentang usaha es lu, bukan. Tapi adalah yang saya bahas adalah namanya. Jadi kalau tiba-tiba ada salon Bensu, lu pikirannya ke siapa? Bensu. Iya, pasti. Itu sudah pasti. Makanya kalau saya biarkan ini berjalan secara proses hukum. Mudah-mudahan teman-teman tidak perlu menanyakan seperti apa lagi, karena tidak ada masalah yang terlalu krusial, Mas. Jadi mungkin yang saya amat sesalkan adalah gini. Ini bukan masalah yang buat gue terlalu berat sih. Cuman akhirnya adanya pemberitaan ini jadi cukup ke distress.